1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Terima kasih atas anugerahmu.
Haleluya, semua ciptaanku.
di baju ini sekarang ada bentuk apa ini? Love heart. Berarti kita harus sayang sama Tuhan Yesus. Yuk kita sama katakan I love you Jesus. Rindu engkau.
Firman Tuhan hari ini. Nah, Kak Glory undang adik-adik untuk duduk dan buka telinganya lebar-lebar karena kita akan memulai firman Tuhan pada hari ini. Nah, hari ini Kak Glory mau bercerita tentang dua anak kembar. Adik-adik, tahu gak sih anak kembar itu apa? Nah, adik-adik, anak kembar itu biasanya anak yang lahir di hari yang sama adik-adik. Dan bukan cuma itu juga adik-adik.
Mereka biasanya punya wajah yang mirip dan bahkan kita susah banget bedainnya ya adik-adik ya, karena mereka saking miripnya. Biasanya nih kita gak bisa bedain si A mana, si B mana ya. Anak kembar tuh biasanya kayak gitu ya adik-adik ya. Nah, tapi berbeda dengan dua tokoh yang akan Kak Guru ceritakan pada hari ini adik-adik. Mereka tuh kembar, tapi mereka sangat berbeda satu sama lain. Siapakah karakter itu? Esau dan Yakub. Nah adik-adik, Esau adalah anak sulung karena dia lebih dulu lahir dibanding Yakub. Yakub lahir setelah Esau dan Yakub lahir sambil memegang tumitnya Esau. Nah, kenapa sih Kak Glory bisa bilang mereka berdua gak mirip padahal mereka anak kembar ya? Misalnya nih ya, Kak Glory kasih contoh ya. Esau itu badannya berbulu. Yakub enggak berbulu badannya adik-adik. Nah, kalau Esau ini juga dia suka berburu binatang di hutan. Sedangkan kalau Yakub, dia sukanya mengembalakan domba. Nah, ada lagi adik-adik. Kalau Esau ini dia suka nggak pulang berhari-hari karena dia berburu ya adik-adik, dia tidak pulang berhari-hari. Sedangkan kalau misalnya Yakub, dia lebih suka pulang ke rumah dan biasanya juga dia membantu mamanya memasak. Nah adik-adik sudah kenal kan Esau dan Yakub itu seperti apa? Sangat berbeda bukan? Yang satu berbulu, satu enggak. Iya kan adik-adik? Nah, suatu hari Ishak, ayah dari Esau dan Yakub, memanggil Esau. "Esau, Esau, sini Esau." "Ya ayah," kata Esau. "Ya ayah, ada apa ayah?" "Sini, sini, aku mau bicara sama kamu." Nah, Esau datang ya adik-adik. Esau datang, terus bilang, "Ada apa ayah?" Terus Ishak bilang nih sama Esau, "Nak, aku pingin makan daging. Kamu pergi ke hutan ya untuk berburu. Dan habis kamu berburu, kamu masak daging buruanmu dan aku akan memakannya. Setelah aku memakannya, aku akan memberkati engkau." Wah, Esau bilang, "Oke deh ayah, aku pergi berburu ya," katanya gitu. Nah, ternyata adik-adik, Ribka, istrinya Ishak, mamanya dari Esau dan Yakub, mendengar diam-diam di balik buangannya Ishak. Dia dengar nih, "Wah, Esau akan diberkati nih sama Ishak. Tapi dia pengen Yakub yang diberkati adik-adik karena mamanya ini sayang sekali sama Yakub." Nah, adik-adik, tiba-tiba mamanya ini bilang nih sama Yakub, "Yakub, Yakub, sini Yakub." Terus kata Yakub, "Iya, Mama, kenapa, Mama?" "Kamu pergilah ke kandang domba kita dan ambillah kambing yang paling terbaik dan aku akan memasaknya dan kamu akan memberikan kepada ayahmu. Kan Esau kulitnya berbulu tuh. Nanti Mama pakein kamu bulu domba supaya kamu mirip Esau. Oke, coba kamu sekarang lakukan apa yang Mama suruh." Dan Yakub pun melakukan apa yang mamanya suruh adik-adik. Dia mengambil kambing yang terbaik di kandangnya mereka, kemudian dimasaknya lah kambing itu oleh mamanya adik-adik. Nah adik-adik, ketika dibawanya kepada Ishak, Ishak ini tidak menyadari kalau itu adalah Yakub adik-adik yang membawa makanan untuknya. Karena ternyata adik-adik, Ishak matanya sudah susah untuk melihat adik-adik. Jadi dia tidak bisa mengenali bahwa kalau itu yang datang bawakan makanan buat dia adalah Yakub, bukan Esau. Dan Ishak pun memberkati Yakub. Nah, tidak lama kemudian Esau datang dan memberikan hasil buruannya kepada ayahnya nih adik-adik. Waktu Esau membawakan makanan untuk Ishak, Ishak kaget. "Loh, aku tadi sudah makan dan aku sudah memberkati engkau. Tapi ayah, aku baru saja pulang dari berburu.
bagaimana bisa ayah sudah makan? Tapi tadi aku sudah makan dan memberkati orang yang ayah kira itu kamu. Wah, di situ Esau sangat marah karena dia tahu itu adalah adiknya. Adiknya telah menyamar sebagai dirinya supaya mendapat berkat dari ayahnya. Wah, Esau sangat marah. Sejak saat itu adik-adik, Esau dan Yakub tidak lagi saling menyapa adik-adik. Nah, adik-adik, Yakub di sini mencurangi Esau kakaknya ya adik-adik ya. Mencurangi apa sih? Yap, Yakub berpura-pura jadi Esau supaya mendapat berkat dari Ishak ayah mereka. Nah, adik-adik, setelah itu Yakub pergi karena Yakub takut bertemu dengan Esau sebab Esau marah sekali dengan Yakub. Nah, adik-adik, setelah sekian lama Yakub ternyata rindu pada Esau. Nah, adik-adik kalau mau tanya nih, kalau adik-adik rindu enggak sih dengan kakak atau adiknya kalau ditinggal pergi? Rindu ya? Sama adik-adik, Yakub juga atau yang tidak punya adik, rindu enggak sih kalau sepupunya pergi? Pasti rindu ya. Nah, tapi Yakub walaupun rindu, Yakub takut bertemu Esau adik-adik. Akhirnya setelah bertahun-tahun lamanya, Yakub ingin bertemu dengan Esau. Tapi sebelum itu, dia berdoa sama Tuhan, meminta hikmat sama Tuhan. Setelah itu Yakub akhirnya pergi menemui Esau. Yakub mengajak semua keluarganya, juga pembantu-pembantunya dan semua hewan peliharaannya, hewan ternaknya untuk dibawa menemui Esau. Lalu saat bertemu Esau, Yakub sujud di depan Esau dan Yakub meminta maaf sedalam-dalamnya pada Esau. Kira-kira Esau mau enggak ya adik-adik untuk memaafkan Yakub? Nah, yuk kita sama-sama baca di Kejadian 33 ayat 4. Kejadian 33 ayat 4. Yuk kita sama-sama baca ya. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, di dekatnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangislah mereka. Nah, adik-adik, ternyata Esau sudah tidak marah lagi dengan Yakub adik-adik. Esau mau memaafkan Yakub. Esau langsung memeluk Yakub seperti yang adik-adik bacanya tadi ya adik-adik. Nah, ternyata diam-diam Esau juga rindu dengan Yakub. Mereka senang sekali bisa baikan lagi, tidak marahan lagi ya adik-adik yang dikasihi Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, jika kalian nih pernah mengganggu atau menggoda saudaramu atau temanmu, apakah adik-adik meminta maaf? Nah, adik-adik, sebaiknya adik-adik harus meminta maaf ya, supaya hati kita, supaya batin kita bahagia. Tidak seperti Yakub adik-adik, walaupun dia punya banyak harta, punya banyak berkat, dia punya banyak hewan ternak, dia punya anak dan dia punya istri, tapi hatinya penuh dengan kehampaan karena dia merindukan sosok dari kakaknya atau saudara kembarnya Esau adik-adik ya. Nah, sekarang Kak Glory tanya lagi nih, adik-adik pernah gak sih bertengkar dengan kakak atau adik atau sepupunya? Pasti pernah ya. Nah, adik-adik, terus bagaimana sih perasaanmu ketika berantem dengan kakak atau adik atau sepupumu? Pasti sedih banget ya adik-adik ya. Atau adik-adik malah merasa bahagia bisa membuat saudaramu menangis atau marah-marah? Nah, yang lebih penting lagi adalah apakah adik-adik memberi maaf kepada saudaramu ketika mereka meminta maaf? Nah, sikap yang dikehendaki oleh Tuhan adalah kita memberi maaf jika ada saudara atau orang lain meminta maaf.
Nah, adik-adik, tahukah adik-adik bahwa memberi maaf membuat hati kita jadi senang, hati kita jadi damai. Kita bisa baikan lagi, bisa main bersama lagi, sama seperti Yakub dan Esau ya adik-adik ya, karena mereka sudah berbaikan. Nah adik-adik, mari kita meniru Esau yang bersedia mengampuni Yakub. Ayo kita menghargai keberanian orang yang mau mengakui kesalahannya. Kita menghargai keberaniannya itu dengan mengampuni mereka adik-adik ya. Nah adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari, meminta maaf dan memberi maaf adalah dua hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Sebab ada perasaan gengsi ya dan mau menang sendiri. Tetapi melalui pelajaran hari ini kita diingatkan bahwa menjalin hubungan yang baik dengan sesama termasuk keluarga kita adalah sangat penting. Karena mereka lah yang pernah menjadi bagian dalam hidup kita. Tentu kita tidak ingin hidup dalam kegelisahan dan ketidaktentraman sepanjang hidup adik-adik. Pasti galau sekali kalau berantem dengan kakak atau adik ya. Maka marilah kita meringankan hati kita, mulut dan tangan kita untuk meminta maaf dan memberi maaf agar hubungan yang retak menjadi lebih baik serta menimbulkan damai sejahtera bagi semua orang termasuk diri kita sendiri loh adik-adik. Nah adik-adik, sebelum Kak Glory tutup cerita firman Tuhan pada hari ini, Kak Glory akan mengajari kalian meminta maaf memakai bahasa asing. Siap? Nah adik-adik, pertama bahasa Indonesia ya. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Nah dalam bahasa Inggris, I'm sorry. I'm sorry. Nah sekarang kita belajar pakai bahasa Jepang ya adik-adik. Kuminasai. Kuminasai. Nah sekarang kita pakai bahasa Mandarin ya adik-adik. Doipuchi. Doipuchi. Nah sekarang kita pakai bahasa Korea ya adik-adik. Mianeo. Mianeo. Nah tadi contoh meminta maaf dalam bahasa asing ya adik-adik. Yang paling penting di sini adalah adik-adik harus tulus meminta maaf kepada teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang sudah kita bikin kesel. Dan kita wajib juga untuk memberikan maaf kepada saudara atau teman kita yang sudah meminta maaf atau belum pun meminta maaf pada kita. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan adik-adik. Nah kita harus belajar ya adik-adik dari kedua tokoh hari ini. Satu Yakub, dia mau mengakui kesalahannya dan dia mau minta maaf kepada Esau. Dan Esau, dia mau mengampuni adiknya. Padahal dia udah marah banget sama Yakub ya adik-adik. Tapi Esau memilih untuk memaafkan Yakub. Nah adik-adik, sudah selesai cerita pada hari ini. Kita belajar sesuatu lagi kan hari ini. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita sama-sama berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sudah belajar hal yang baru lagi dari kedua tokoh Alkitab ini Tuhan Yesus. Kami belajar untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa, yaitu untuk saling mengampuni dan memberikan maaf kepada siapapun yang menyakiti kita Tuhan Yesus. Berikan kami hati Tuhan Yesus seperti hati-Mu Tuhan Yesus, yang penuh dengan belas kasihan dan lemah lembut Tuhan Yesus. Biar kami bisa mengampuni sesama kita yang mungkin menyakiti hati kita, atau kita bisa meminta maaf kepada orang-orang yang sudah kita curangi. Buat adik-adik yang di rumah, Tuhan Yesus rubah hati mereka, Tuhan Yesus jamah hati mereka, Tuhan Yesus, biar mereka mempunyai hati yang tulus untuk mengampuni sesamanya, Tuhan Yesus. Mungkin mengampuni adalah hal yang paling sulit kita lakukan, tapi Tuhan tolong jamah hati kami untuk bisa
mengampuni sesama kami Tuhan Yesus. Mengampuni apapun yang mereka lakukan dan berikan kami kerendahan hati Tuhan Yesus untuk bisa meminta maaf kepada orang-orang yang sudah kita curangi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan Yesus berkati adik-adik yang di rumah, berikan mereka kesehatan, kekuatan, damai, sukacita Tuhan Yesus. Berkati studinya Tuhan Yesus, berkati kesehatannya, berkati mama, papa, saudara-saudaranya Tuhan Yesus. Engkau hadir bagi kami semua, walaupun kami terpisah oleh jarak, walaupun kami ibadah online seperti ini Tuhan, tapi Tuhan Yesus pasti hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan ya adik-adik, amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Firmannya keren banget, keren gak Mbak Reska? Iya. Berarti kita harus berbuat baik selalu dan saling menyayangi satu sama lain dan mengampuni. Iya. Yuk, kalau gitu sekarang ibadah online kali ini udah selesai Reska. Iya. Minggu depan kita ibadah online lagi ya. Iya. Iya, yuk. Sikap yang baik sekarang untuk ibadah hari ini ya, yuk. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.